pejabat, dia boleh duduk di kebun, dia boleh duduk di mana berada, tapi manakala dia dengar azan hayya 'alas salah, itu yang dikatakan Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhum Allah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari itu tak ada naungan, tak ada atap kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara yang 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Alah bisa karena biasa. Orang terbiasa, maka setelah itu dia boleh melakukan itu karena dibiasakan dari kecil. Makanya dalam hadis dikatakan muru auladakum bisalah, suruhlah anak-anak kamu sembahyang, waqum abna'u sab'a sinin, manakala mereka berumur 7 tahun. Tapi tak wajib Pak Ustaz. Orang baru wajib buka kitab fiqah. Baligh berakal. Dia belum baligh dan dia belum berakal. Mengapa dia disuruh salat? Proses menuju membiasakan diri. Muru auladakum bisalah wa abna'u sab'a sinin wadribuhum fil ashraf, dipukul pada usia 10 tahun. Apa maknanya? Ada tahap, level, fase menuju kesempurnaan. Bagaimana dengan orang yang tidak tumbuh dalam keluarga muslim-muslimah? Dia tinggal di negeri yang kafir, lalu kemudian dia ingin mencari jalan taubat pada masa usia umur 40-50 tahun. Tentu dia ada masa. Manusia ini semuanya mampu berubah, bisa berubah, dia boleh berubah. Maka pada saat itu dia mengalami perubahan. Kita baca dalam sejarah, bagi kita yang muslim muslimah memiliki keturunan anak-anak cucu, kita ubah dia dari sejak kecil sampai remaja sampai dewasa. Bagaimana dengan orang yang mendapati jalan kebenaran di tengah jalan, apakah dia juga mampu berubah? Ya, kita baca dalam sejarah Nabi, siapakah sahabat yang masuk Islam sejak kecil lagi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Manakala kita sebut Ali ibn Abi Talib, kita sebut karramallah wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Apakah Allah tak memuliakan wajah Abu Bakar? Apakah Allah tak memuliakan wajah Umar? Apakah Allah tak memuliakan wajah Utsman? Mulia. Tapi kenapa ada nama khas untuk Ali? Kerana Ali tidak pernah menempelkan keningnya ke lantai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawr, Naham. Apa maknanya? Abu Bakar mendapat jalan setelah disimpang jalan. Berapa usia Abu Bakar bersyahadat? 38 tahun. 38 tahun bukan usia yang muda. Artinya apa? Kalau ada orang sekarang mengatakan, saya ini sebenarnya Pak Ustaz ingin berubah, tapi saya ini rasanya tak boleh berubah sebab saya sudah 38 tahun. Abu Bakar sedih masuk Islam pada usia 38 tahun. Bagaimana dengan Khadijah? Khadijah lebih tua daripada Nabi 15 tahun. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu umur 40, maka saat itu Khadijah bersyahadat pada usia 55 tahun. Saya tak boleh lagi nampaknya berbuat baik. Sebab apa? Saya ini sudah tumbuh dalam lingkungan yang tak baik. Umur saya pun sudah setengah abad. Maka Khadijah 55 tahun, tidak ada alasan. Maka yang penting itu adalah innamal a'malu binniyat, menuju terus kepada perbaikan. Ini usaha kita. Ada yang dari awal baik, ada di tengah jalan dia baik, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an bagaimana orang yang baik-baik ini tidak dapat baik sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alam, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apakah setelah dapat itu dia merasa cukup sendirian? Tidak, maka disuruh berjamaah. 'Alaikum bil jamaah. Suruh berjamaah. Banyak orang sekarang salat berjamaah, haji umrah berjamaah, tapi dalam kehidupan membina akhlak dia tak berjamaah. Ini bukan ajaran Islam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Nabi Isa yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biiznillah, menyembuhkan penyakit buta, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan penyakit lumpuh, menghidupkan orang mati, bisa. Tapi boleh, semua boleh dia lakukan. Apakah dia menghidupkan agama Allah ini sendirian? Tidak. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyun, man ansari ila Allah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong bersama-sama. Bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat, dia pukulkan, fajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Nabi Musa diberikan kekuasaan sampai-sampai dia membawa Bani Israel yang dia bawa dari Mesir menuju Palestina 600 ribu orang. Bukan jumlah yang sedikit. Apakah dia sendirian? Doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi jangan sampai itu doa ada dia baca, waj'alli waziran min ahli, berikan aku seorang penolong dari keluargaku. Siapa dia? Harun akhi. Tidak bisa memperbaiki umat sendirian, kita mesti bersama-sama berjamaah. Tapi ustaz memperbaiki umat sendirian, berceramah sendirian, tak boleh tiga ceramah. Tapi bersama-sama, siapa yang boleh membawa Ustaz Abdul Somad ke Malaysia? Siapa yang memperkenalkan Ustaz Abdul Somad dengan pengurusi majlis masjid Umar Ibn Khattab? Ini makna amal jama'i, bersama-sama. Apakah kita disuruh berjamaah? Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah bersendirian saja? Apakah dia diutus Allah bersama Jibril, Mikail, Israfil, Israel? Tidak, dia bersama dengan ada orang tua yang baik, yang lembut, Abu Bakar Siddiq. Ada anak remaja yang santun, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang kekar, yang kuat, Umar bin Khattab. Ada orang kaya yang menghibahkan hartanya, bisa bila Utsman bin Affan. Ada perempuan yang membawakan makanan ketika dia berada 3 hari 3 malam di Jabal Zur, Asma binti Abi Bakar. Ada seorang laki-laki yang tidak beragama Islam tapi menunjukkan jalan dari kota Makkah menuju Madinah, Abdullah bin Uraidin. Ali bersama-sama. Maka menuju kebaikan akhlak ini pun amal bersama, karena pada asasnya kita tidak boleh melihat kekurangan diri kita. Apakah Abdul Somad dapat melihat dirinya? Tidak. Setelah selesai pengajian, barulah jamaah datang, Pak Ustaz, mohon maaf ya, jangan sakit hati, jangan tersinggung. Apa itu Pak? Peci Pak Ustaz tadi miring ke kanan. Orang lain yang menyampaikan. Bila orang dapat melihat dirinya, pada saat zaman purbakala, zaman lampau dahulu kala, seorang berhenti di bawah pohon yang rindang, lalu dia lihat ada kolam, dan saat itulah dia berhenti melihat wajahnya. Barulah dia boleh melihat dirinya melalui perantaraan kolam. Dari situlah muncul ide untuk membuat cermin. Cerminlah yang dapat memperlihatkan diri kita. Cermin itu pun cermin tidak jujur. Telinga kanan dia kata sebelah kiri. Artinya apa? Kata Imam Ibn Maskawai dalam kitab Tahzibul Akhlaq, kitab paling tua tentang menghaluskan budi pekerti, ditulis oleh Imam Ibn Maskawai sebelum Imam Al-Ghazali. Menghaluskan akhlak, orang yang paling baik meluruskan perilaku akhlak tabiat kita adalah sahabat kita. Tapi sekarang orang tidak mau bersahabat dengan sahabat yang selalu mengkritik, meluruskan dia. Dia selalu ingin berkawan dengan orang yang selalu memuji-muji dia. Bagus. Padahal pujian adalah racun. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, bila orang memujimu, maka ambillah pasir, siramkanlah wajahnya. Tapi jangan takut memuji saya tak bawa pasir. Sebab itu maka sahabat yang baik adalah sahabat yang menunjukkan kelemahan, kekurangan kita.
akhlak kita mesti bangun ini bersama-sama. Salah satu usaha kita untuk memperbaiki akhlak umat ini adalah dengan tazkirah. Tentu kita akan kembali, tapi tak cukup. Insya Allah bapak ibunya sudah baik akhlaknya, tapi anak-anak remaja kita, maka kita akan satukan mereka dalam jamaah, jamaah remaja Masjid Umar Ibnul Khattab, dengan berbagai macam package acara khas untuk remaja. Mungkin remaja tak ingin ikut dengan kita. Saya tak nanglah dengan kaji ustaz jemaahnya nanti kaji mati-mati saja. Saya tak ingin selesai pengajian, saya ingin cerita, saya ingin tentang masalah remaja. Saya tak ingin ustaznya Ustaz Abdul Somad, saya ingin ustaz yang lebih tegak, yang lebih besar kata dia. Sebab itu ini usaha kita bersama, tapi kita mesti berjalan. Wallahualam. Kepikiran muslimah kalau ada kepada saya berpikir dengan cukup. Minta maaf, kita dua soalan dari lelaki, dua soalan dari perempuan. Ada tak? Ada. Okey, silakan Dato' Ustaz. Setiap kaum itu ada pembawa hidayah di dalamnya. Allah Ta'ala sudah sebutkan
bahkan setiap negeri fi kulli qaryatin ma khala minhu nadhir, tidak ada satu kampung pun yang kosong daripada nadhir, membawa berita. Hanya saja nabi-nabi pada yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, minhum man qasasnahum, ada yang kami ceritakan namanya, ada Idris bin Nuh, Shalih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Sulaiman, Isa, Daud, ada pula yang tidak kami sebutkan. Kalaupun ada yang disebutkan, kebanyakannya Bani Israel, yang kedua adalah Jazirah Arab. Kenapa Allah turunkan kepada mereka? Karena tingkah perbuatan yang banyak bertentangan dengan yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak boleh ikut apa yang dianggap oleh Orientalism, Mustasyrik, orang-orang Barat yang mengkaji tentang Islam lalu mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya untuk orang Arab saja. Ini tak betul. Karena semasa Nabi masih hidup pun orang-orang yang bukan Arab sudah datang. Salman Al-Farisi agama pertamanya adalah Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra, Tuhan yang disembahnya api. Lama-lama dia berpikir, apakah mungkin api ini yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki? Rasanya bukan. Maka dia pergi ke Suria, Damaskus. Dia masuk agama Kristen. Di sana dia berpikir, apakah mungkin patung berhala yang berada di tiang salib ini yang memberikan aku hidup dan mati? Rasanya tidak. Akhirnya dia mendengar ada seorang nabi yang turun di Jazirah Arab. Maka dia pun datang bersyahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk alam semesta. Sampai hari ini orang tidak mau masuk Islam karena ada anggapan, dia katakan Nabi Muhammad untuk bangsa Arab saja. Mana yang tak mau itu? Yahudi. Yahudi tidak mau masuk Islam karena mereka ingin nabi itu harus Bani Israel. Kalau tidak Bani Israel, dia tak mau terima. Tapi ada yang masuk Islam. Sofia binti Huyai masuk Islam. Ka'bul Ahbar masuk Islam. Abdullah ibn Salam masuk Islam. Orang Yahudi masuk Islam. Orientalis, orang-orang Barat sampai sana ini banyak masuk Islam. Roger Jarumi dari Perancis masuk Islam. Lalu kemudian pula di antara yang masuk Islam, Bernard Lewis masih tetap dalam agama Yahudi, tapi dia ada ketertarikan untuk belajar Islam. Philip Cahiti dari Inggris tertarik dalam Islam. Karen Armstrong, walaupun dia tidak masuk Islam, tapi nampak-nampak seperti memuji-muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang setakat memuji ini, mereka katakan dia sudah menafaki tapak-tapak kenabian. Yang diajarkan itu adalah sisi aspek kemanusiaan. Tapi tak cukup hanya sekedar memuji, karena orang yang hanya memuji tanpa bersyahadat, tempat dia adalah memuji, menolong, tapi bersyahadat tidak mampu. Abu Talib. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya melokan bayi ketika api itu sampai ke mata kakinya, ya lebih adi maruhu, mendidih otak di kepala. Jadi Karen Armstrong, Philip Cahiti, Bernard Lewis itu mendidih juga otak di kepala. Karena sekedar memuji-memuji, tapi berat untuk berucap syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik kepada pertanyaan, apakah Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad ke bangsa Arab kerana perilaku orang Arab? Sebahagian yang betul, tapi sebahagian lain adalah karena Allah ingin memilih bahasa itu juga. Bahasa itu bahasa yang sempurna. Bahasa kita, Ustaz mengatakan bahasa Melayu tak sempurna. Saya tak katakan sempurna, saya tak katakan tak sempurna, tapi banyak huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa Melayu. Bahasa kita tidak ada huruf sya, tidak ada huruf fa, tidak ada huruf ta, tidak ada huruf ta, tidak ada huruf a. Maka Allah ingin pilih bahasa itu, maka diturunkannya Al-Quran itu bilisanin Arabiyin mubin, dalam bahasa Arab yang nyata. Berat saya membaca bahasa Arab. Alhamdulillah sampai saat ini orang tak putus asa untuk mengkaji makharijul huruf, tajwid dan lain sebagainya. Jadi bahwa Nabi Muhammad diutus ke Arab karena akhlak bangsa saat itu, ya, tapi bukan itu satu-satunya alasan. Tapi banyak alasan-alasan yang lain, di antaranya adalah karena Allah Ta'ala menurunkan pusat alam semesta di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah.
pusat alam semesta yang dijadikan sebagai dasar utama. Inna awwala baitin, bangunan pertama, wudi'an nas, yang dibangun, dibina untuk manusia, bipak kata yang berada di Makkah al-Mukarramah, itu berada pada jazirah Arab. Maka Allah turunkan dia, tapi salah satu alasan itu adalah memperbaiki perilaku, akhlak, tabiat orang Arab. Allah Maha satu pertanyaan ini. Dan dengan berbagai bangsa yang Allah jadikan. Baik. Ada perhubungan antara sesama muslim. Yang lebih luas lagi, perhubungan antara sesama manusia. Yang lebih luas lagi, perhubungan antara manusia dengan alam semesta. Islam tidak hanya antara sesama muslim. Dalam hadis sahih diceritakan tentang seorang perempuan yang jahat, lalu di tengah kejahatannya itu dia harus bertemu dengan satu peri sumur, lalu dia ambil air dengan sepatunya kerana tidak ada timba, lalu dia berikan kepada seekor anjing, anjing itu pun minum, selesai itu dia pun mati dan Allah masukkan dia ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad datang pada masa Bani Israel. Lalu sahabat bertanya, apa kata sahabat? Apakah bersedekah kepada seekor anjing pun boleh memasukkan orang ke dalam surga? Apa jawab Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sadaqah. Bukankah hati anjing itu basah? Maka dalamnya ada sadaqah. Berbuat, kalau berbuat baik kepada seekor anjing pun sadaqah. Apalagi kepada orang sesama manusia, karena Allah sudah muliakan manusia. Laqad karramna bani Adam, kami sudah muliakan anak cucu Adam. Tapi jangan gara-gara hadis ini lalu kita yang punya anjing besar-besar merasa ada dalil, enggak. Karena orang yang memelihara anjing tanpa alasan dikurangi amal ibadahnya satu hari sebesar bukit Uhud. Sementara amal kita kecil saja, berarti setiap hari kita bukan menumpuk amal, tapi sebab itu tentang masalah. Tapi ambil pelajaran dari sana, umat Islam tidak hanya sesama muslim, tapi lebih luas lagi sesama manusia, lebih luas lagi sampai kepada alam semesta. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan bernama Asma. Asma punya seorang ibu dan ibunya musyrik, bukan muslimah. Asma takut berjumpa dengan ibundanya kerana berbeza akidah. Lalu dia datang menghadap Nabi SAW. Ummi qadimas, ibu saya datang. Wa dia raghibah, dia ingin betul berjumpa dengan saya. Apa asiluha, bolehkah aku sambung silaturahim dengan dia? Apa kata Nabi? Siliha, sambunglah. Apa mu'tiha, bolehkah aku berikan sesuatu cendera hati untuk dia? Aku beri makan dia, aku beri minum dia, aku beri pakaian kepada dia. Apa mu'tiha? Kata Nabi, iktihah, berikanlah. Ini dalil boleh memberi kepada orang yang bukan muslim dan muslimah. Tapi ingat, orang kafir dibagi kepada dua. Yang pertama, kafir zimmi. Hidup bertetangga, berjiran, bersahabat, satu tempat bekerja, tak ada hubung kait sama sekali. Tapi ada kafir harbi, Israel, yang wajib diperangi. Bagaimana kita boleh membezakan mana harbi, mana zimmi? Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum. Bila ia tidak membunuh kamu, ia tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, maka kamu boleh berbuat antabarruhum, berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersifat adil. Jangan sampai kerana berbeza agama lalu membuat kita tidak bersifat adil. Antara ruh buat baik, buat tuksitu ilaihi, bersifat adil. Lihatlah bagaimana Islam. Lalu bagaimana dengan perbuatan umat Islam sekarang? Perbuatan umat Islam belum tentu ajaran Islam.
banyak orang kafir yang mendapat hidayah masuk Islam. Bersyukur kepada Allah dia masuk Islam bukan kerana melihat tabiat orang Islam. Setelah dia baca di google.com, dia baca di YouTube, dia lihat, dia tonton, barulah dia masuk Islam. Dia pun datang sembahyang ke masjid, selesai salat ke masjid, dia keluar. Selepas itu selipa dia pun hilang. Maka dia akan ucapkan alhamdulillah aku masuk Islam bukan kerana melihat tabiat akhlak orang Islam, tapi kerana langsung belajar kepada dua, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Islam tidak mengikat orang hanya berbuat baik kepada sesama muslim saja, tapi kepada yang bukan muslim muslimah dan sampai kepada alam semesta, karena kita umat Muhammad disuruh diberitakan menjadi rahmatan lil alamin. Dia tidak menjadi rahmatan lil mukminin sempit, dia tidak menjadi rahmatan lil nas sempit, tapi dia menjadi rahmatan lil alamin. Alam semesta ikut mendapatkan rahmatnya. Ila waqa'at ala ahadikumul qiyamah, bila kamu sudah akan mati sakit, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak kurma. Ada anak kurma di tangan yang akan kita sudah mau mati. Falyaghrisha, tanamkanlah. Kita disuruh menanam padahal kita akan mati. Apa maknanya? Menjaga alam semesta. Kita tak boleh makan buahnya, kita tak boleh berlindung di bawah daunnya yang rindang, tapi kita akan dapat pahalanya karena dia akan mengalir menjadi amal jariah. Orang Islam tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi ini mesti diingat. Satu kelompok umat Islam amat sangat sempit. Bila berbeza dengan agama dia, dia kata ini orang kafir halal darah. Yang satu kelompok pula dia amat sangat liberal. Natal, Merry Christmas dia ikut. Kongsi pakcai dia ikut. Dia tak peduli pada agama. Ini tak betul. Umat Islam itu di tengah. Pada urusan agama harus mesti ada garis yang jelas. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Diulang dua kali. Wala ana abidu ma'abattum. Aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun tak menyembah yang aku sembah. Lakum dinukum. Meninggal Nabi Muhammad SAW, baju besinya hilang. Sahabat mencari keliling rumah, mana baju besi Nabi? Hilang. Ternyata ditemukan di tangan seorang Yahudi kafir. Lalu ditanya kepada dia, mengapa baju besi Nabi ada pada diri kamu? Mencurikan kamu? Apa dia kata? Nabi kamu itu meminjam 30 sak gandum. Satu sak 3 kilo, 30 sak 90 kilo gandum. Tak adakah orang muslim yang kaya? Ada Utsman bin Affan menantu dia, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Rabi'. Kenapa dia pinjam dari Yahudi? Nabi SAW ingin mengajarkan bahwa orang muslim tidak hanya menjadi perhubungan dengan sesama muslim saja. Sampai pada akhir hayat wafat meninggalnya pun, baju besinya dia gadaikan kepada seorang yang kafir. Saat dia pindah masa genting dari kota Makkah ke kota Madinah, mengapa dia tidak pakai seorang muslim untuk menunjuk jalannya? Sepakat semua ahli sejarah yang menunjuk jalan itu adalah Abdullah bin Quraytik, orang kafir. Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umat Islam boleh memakai jasa orang kafir semasa hidup, selama dia bukan kafir hak tapi kafir sini. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Saya rasa Ustaz pun dah cakap sejak pukul 11 tadi terlibat. Itu pun tak kira lagi subuh tadi dia dah ada ceramah. Dan insyaAllah maghrib nanti ada ceramah lagi. Jadi lepas ni nanti kami jemput Ustaz Perintah di Jabat Sementara dan di Subuh. Dan itu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jabat. Untuk menunggu kami semoga dan saya juga minta izin agar Ustaz memberi izin kami main tayangan rekam kali ini di Pujian Maghrib segera dan Ustaz dan kamu datang untuk rakyat boleh? InsyaAllah akan jadi amal lagi. Jadi ada tak Allah Ustaz dan juga kepada semua hadirin yang sudi datang ramah Ustaz. InsyaAllah di masa-masa depan ada lagi
dan insyaAllah akan kami umumkan telah. Ada juga kuliah doha fitness for seniors oleh salah-salah yang ada juga, insyaAllah dan semua itu akan diumumkan dari semasa ke semasa. Jadi tengok-tengoklah support. Dengan itu saya sebutkan kepada dia sendiri tentang pemilu dan terima kasih kepada sekalian kepada saya. Siapa yang ingin membeli buku dan CD Ustaz